Ada yang ini ya, ada live semua. Dari pusat juga ada nonton, dari pusat juga ada nonton, no, ada live. Oma, ikan duka yang berbahagia. Ada informasi langsung diperpes oleh Ketua Umum PAN dari Jakarta. Jadi kita bersama sedikit setelah beliau sampaikan selamat atau ucapan duka cita kepada kita langsung kepada keluarga. Barulah kita akan melanjutkan dengan prosesi selanjutnya. Bapak Ibu, sidang duka yang dihormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya gereja sedang sama-sama dengan kita dalam proses pemakaman ini. Namun kami mohon maaf karena almarhum adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional dan salah satu tokoh di Partai Amanat Nasional. Saya izinkan Ketua Umum kami, Bapak Dr. Zulkifli Hasan, untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada kita sekalian dalam suasana duka sebelum jasad almarhum diturunkan ke dalam siang tahun. Untuk itu kami mohon izin untuk beliau langsung menyampaikan lewat mic ini, mungkin tidak bisa terlihat oleh semua, tapi suara beliau bisa terdengar. Mohon izin. Menyampaikan seluruh suka cita yang mendalam kepada kami, koleha, teman perjuangan, Abok Sofian telah menjadi inspirasi. Beliau ini almarhum itu salah satu kader terbaik Partai Amanat Nasional, pejuang Partai Amanat Nasional, pejuang Papua, Malaysia, lewat dari pusat, ya, yang semuanya dari Jawa Timur. Dia memperjuangkan masyarakat yang luar biasa, yang kemudian menghasilkan pimpinan setiap provinsi, ada wakil ketuanya, kemudian jadi bupati yang membangun Jawa Timur begitu rupa, begitu hebat, begitu maju. Dan karena itu kami semua menyatakan kita mudah-mudahan Tuhan yang terbaik sahabat Nurehan kami para abang dan kami juga berdoa kepada keluarga sahabat ada tolong teman-teman tinggalkan ya penting itu manusiawi tapi saya lah ya kami punya hati terlalu kita berusaha dan itu juga bersama Bapak jadi oke, tapi jangan terlama-lama. Kita doakan supaya lagi akan yang terbaik.
baik, hikmat, harapan Tuhan kita. Kami semua bersaksi di yang berjuang Papua, berjuang Indonesia, berjuang secara suci, orang baik. Dan sekali kita, dia kita berbahagia sekarang. Dan Tuhan, kami saudara terima kasih untuk bagaimana untuk gereja untuk wawancara penelitian yang menunjukkan kami mengambil kesempatan ini. Tuhan memberkati kita waktu di sini. Kita sudah dengar, jadi keluarga mungkin bisa datang, kita sama-sama melakukan menanam peti jenazah, kembalikan kepada semula. Bisa keluarga bisa datang. Kita sudah dengar bahwa dia sudah memiliki Yesus, itu keuntungan. Rohnya pada saat dia mati di hotel sana, rohnya sudah istirahat, tapi tubuhnya yang dia tinggalkan bawa sampai ke sini, itu yang kita bersyukur. Dan kita semua menyaksikan sama-sama hari ini kita akan tanam peti jenazah yang terakhir. Karena kita ini diciptakan dari tanah oleh Tuhan, maka kita akan kembali juga kepada tanah. Karena itu kita menanam peti jenazah ini di dalam nama Allah Bapa Pencipta, di dalam nama Yesus Kristus yang membawa keselamatan, dan di dalam nama Roh Penghiburan yang kekal. Kami akan menanam peti jenazah saudara. Yang kita angkat itu semua itu aturan yang kita atur ini. Coba semua bisa lihat cara pemakamannya bagaimana orang lihat, semua menyaksikan. Jadi yang datang dari sini. Kasih pinggir supaya orang lihat, orang foto dari luar luar. Kita setting ini untuk semua bisa rasakan kita. Hei, mundur mundur. Ya, kita berdoa nanti sambungannya kita akan menyaksikan. Duduk, 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 duduk. Semua dan kami beri kesempatan kepada untuk transfer. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita
Bikin sama anda bro. Baik, selanjutnya kepada Presiden Gidi atau para pengurus Gereja Gidi Indonesia, silakan. Datang kami akan berjumpa di surga. Karena itu kami sampaikan selamat datang dan harapan kami abok-abok yang lain 1000 abok akan kembali untuk gereja ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya oleh pimpinan partai politik Provinsi Papua, dalam hal ini akan dinyatakan oleh Ketua Partai Gerindra Papua, Ibu Yani, silakan.
Selamat jalan, sahabat terkasih Pak Abok Ujud, putra terbaik Papua. Apa yang telah Pak Abok lakukan untuk Kabupaten Yahukimo dan semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua, kami semua tidak akan pernah melupakannya. Kebaikan Pak Abok, kepeduliannya, keramah tamahannya yang bersahabat dengan kami dari tahun 2004 sampai hari ini tidak pernah berubah. Beliau sangat santun dan begitu peduli dengan semuanya dan saling menghormati. Kami semua tidak dapat melupakannya dan kami pun merasa kehilangan. Semoga diterima di sisi Bapak, damai di surga, dan ditempatkan di tempat yang layak. Selamat jalan, Pak Abok Ujud. Terima kasih, dan kepada keluarga yang ditinggalkan, diberikan kekuatan, dan dapat menerima dengan ikhlas, sehingga beliau damai di surga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ketua MRP Papua atau yang mewakili. Kalau belum ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Yahukimo ada yang mewakili. Baik, kalau belum ada kita lanjut. Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua. Kita lanjut. Ketua Fraksi PAN Papua. Tadi jangan sampai kakak lama, ada sudah ambil kawan dan saya terjebak. Terakhir kakak, ada terhubung. Mau jalan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ketua Wilayah Pantai Utara. Ketua Gini Wilayah Pantai Utara. Thank you.
dari luar. Ya. Engkau adalah anak yang terbaik. Orang tua yang minta apa artinya adalah berhenti dari pertikaian, pembunuhan, peperangan, membawa masyarakat yang gimana melihat pengharapan yang besar berkelihatan. Itu harapan orang tua. Tetapi karena waktunya Tuhan, engkau sudah mendahului kami. Mewakili gereja, mewakili orang tua kami, mengucapkan selamat yang anakku adopsi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kedua kini wilayah Yau Timo dan ibu diikuti juga oleh ibu klasis di wilayah Kenjang Indonesia. Kedua wilayah langsung berikutnya kedua klasis di wilayah Kenjang. Mari Pak kedua dan ibu. Pak Abok, saudaraku, seperjuanganku, kalau rencana manusia kami tidak relakan engkau pergi tadi siang, tapi rencana Tuhan kami merelakan. Selamat pergi ke pangkuan Bapa di surga. Atas nama Badan Pekerja di wilayah Yau Timo bersama 19 klasis selama kepemimpinan Bapak Abok, ada terobosan-terobosan baru yang kami rasakan, yang tidak pernah intervensi pelayanan gereja. Biarkan gereja berjalan independen dan mendukung secara penuh 100% di tingkat klasis, di tingkat wilayah sampai dengan tingkat pusat. Saudaraku yang telah lakukan, karena itu kami dengan senang hati mengantarkan saudaraku ke pangkuan Bapa di surga. Selamat jalan.
Baik, terima kasih kepada Bapak-bapak yang terima kasih sini. Sekarang dua. Mari, Bapak-bapak. Setelah Bapak-bapak kelasis siap-siap, Mama tu almarhum, Mama. Dan untuk Indonesia, jasa-jasa yang ditinggalkan untuk Papua dan Kabupaten Yakutimo, mengucapkan terima kasih. Dan jasa yang ditinggalkan akan dilanjutkan oleh generasi yang ditinggalkan. Aneong, ini sendiri WRD, sini di Mabuk. Saya boleh lebih siap, ini yang di dalam silpa an mangaru kum sawa an maliang kala belum ana pernakne di ini yang sewe we ga belum dalam kala belum program ane yang apa kali we we di sini ane yang apa kali orang tua tujuh kelas ini di tiap lama jalan pak abo naik ane yang nama ane abo baik. Jadi mohon kesabaran. Baik, selanjutnya kepada kedua kakak kandung Bapak Memesing Busuk dan James Busuk. Mari. Dan siap-siap mewakili ketua-ketua DPD PAN Papua di 29 kabupaten kota. Terima kasih dari keluarga almarhum Abang Busuk yang lahir dan selama dia bekerja di Bupati Papua 3 tahun dan Bupati Yakutimo 5 tahun dan DPR Kabupaten Kota dan Kabupaten Yakutimo 3 periode. Maka bangga selama di kerja tidak ada kesulitan yang ada kerja tapi selama hari kerja tidak lebih payah. Kami sudah cukup berkarirkan generasi penerus bangsa Yakutimo, suku Kimiau, dan Papua. Maka yang kami kedua kakak menyampaikan, kakak James Busuk dengan kakak M Busuk menyampaikan, kami bergembira. Di Papua Tuhan memang seperti ini memilih. Tidak akan menunggu. Tapi tiba waktu akan memilih. Jadi kami bangga dan Anda memiliki tempat yang Tuhan sediakan. Jadi tidak segampang untuk dapat menawar pun. Tapi kami bangga dan kami serahkan bunga Anda tidak ragu. Tapi kami mengucap syukur. Satu kebanggaan yang beliau buat itu luar biasa. Dan generasi akan siapkan itu luar biasa. Sehingga kami keluarga atau kakak ada menyampaikan selamat jalan. Baik, terima kasih. Selanjutnya perwakilan DPD PAN di 29 kabupaten kota diwakili oleh Ketua DPD PAN Puncak
Puncaknya ya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan ipar-ipar atau omong dari Weli dan Aquino. Mungkin ada omong yang sudah hadir atau ipar-ipar. Mari, mari. Mari, Bu. Baik, terima kasih. Siap-siap. Saya telah omong dari almarhum warga Nijan dan juga setelah itu keluarga besar warga Kusuk. Silakan omong dari almarhum orang Nijan yo, Nijan. Jalu. Yo, nega wis jalu. Papua di Zimbabwe, Indonesia di Zimbabwe, Jawa Timur di Zimbabwe, tingkat suku kimia Zimbabwe, ini sini kimia, bukan apa kom, ini sini kimia. Waktu ini apa na, nama kimia bok, an kimia an kimia, kita kara cuma an kimia apa na, orubla, bok, anong an kimia. Kok ane ya kabar jum bilam. Kok ada kare tu belum maaf. Ida ni mimi belum maaf. Ida ni kimi Allah norum lada. Ibu sih lima. Kang ayang nasi bilam silam. Kok bilam kom? Saya bilam. Nah ini di siapa buka? Ib. Nah taru bunga bunga se. Ane barat. Selamat jalan abnati. Kon tetapan.
Baik. Kami sebagai umum sangat berduka yang dalam. Damen kimbal nang ansur kimi sumakan wadah yang belum sepuh di minggu jaya. Bapak apa yudi me ala me yungiku ala kigip saya mga bayok dikiar bayok luar kigip toko kiaring kok lamla orangnya dia mencetak melahirkan 29 kabupaten kota dan dia menciptakan sesuatu yang tidak pernah dirancang dipikirkan oleh bangsa ini, tapi dia buat sesuatu yang baik. Ini menjadi catatan dan kenangan yang berharga bagi suku Kimiar. Dengan senang hati kami meletakkan transpuan apa jalan lain. Selanjutnya setelah warga Nipsan, warga Pusuk, keluarga besar Pusuk, mari datang semua. Sambil keluarga Pusuk, selanjutnya siap-siap ketua Komisi 5, wakil ketua fraksi, sekretaris fraksi. Yang besar pokor pun nang di asap nang ni na buluk nang wayu po nunggabani di nunggabri korpuna atsop ne ateya ale ape ka anda wena gigip webom wena gigip atsiyum nunna anmapo wewe la mga kemal busulu ma prabo yala mro komnu na ne yabo inin yabo angabo dan india ya babe e yala mro kombo chumne na nabuna ngba yan men komba ak anok kemal bula man mabu manga dan ala bil yam dul bon sen wayana ogam le po chumdi Hey, I don't think I'm gonna get out of here. Hey, I don't think I'm gonna get out of here. Oplak bin dia mumdi on ma plam di ala ma ala ya ga igin se rot pilam rom bo inda ma bale ya bu ko nga bu ko nga bor pun nang di ula ko nga ran babe do plam bi si ga ala ran nun babe ok sik si bisi ga ala kom ya bu ko nga ko mu ko nga we plom terima kasih selamat jalan terima kasih guru-guru terima kasih mesinku engkau sudah kerja selamat istirahat apa kamu ada di belakang ini siap kerja terima kasih guru-guru mesin selamat istirahat insyaallah belum diri
Baik, terima kasih. Selanjutnya Ketua Komisi 5 DPR Papua, Wakil Ketua Fraksi PAN Papua, Sekretaris Fraksi PAN Papua, dan semua anggota DPW PAN Papua, mari. Dan setelah beliau-beliau ini siap-siap, kader PAN dari suku Ngalik, Bapak Maus Aso, Bapak Sadra Kulunggi, Bapak David Aso, Bapak Korinius Payage, Bapak Paul Heluka, dan kawan-kawan yang lain. Buat hidup dan kehidupan kakak, buat tanah dan negeri ini, buat keluarga besar PAN, dan buat kami semua. Kakak sudah pergi meninggalkan kami, tapi kami percaya bahwa matahari akan bersinar besok lebih terang untuk melanjutkan apa yang sudah kakak tinggalkan. Di saat orang lain tidak percaya kami perempuan, kakak adalah pemimpin yang begitu percaya bahwa ketika perempuan terlibat, suatu perubahan akan besar terjadi di atas tanah dan negeri ini. Bukti dari perkataan itu, saya berdiri di tempat ini. Mewakili semua perempuan-perempuan Papua yang ada. Terima kasih buat motivasi yang kakak kasih bagi kami. Sekali lagi kakak, selamat jalan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik buat kami. Terima kasih kakak. Pimpinan kami ada di sini, bukan kakak. Kami kehilangan pimpinan, kehilangan orang tua terbaik, kehilangan kakak yang terbaik. Dengan sejak kami bisa ada di depan ibu semua sekalian. Terima kasih kakak. Apa yang kakak ketempatkan kepada kami, kami siap akan laksanakan. Kami tetap taat kepada apa yang nasihat-nasihat dari kakak. Kakak buka tubuh kami sebagai kader. Ini tanda ucapan sebuah jalan kakak. Kakak layak menjadi nama fokus karena kau sudah bekerja. Kakak terima kasih secara pribadi dengan keluarga besar PAN di Pulau Papua. Mulai dari sekarang menjadi anak yatim piatu. Selamat jalan kakak.
Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Maus Aso selaku teman sekerja dari almarhum dan juga pendiri PAN bersama di Kabupaten Jawa Kemo. Setelah Pak Maus akan diikuti oleh kader-kader PAN dari Ngalik. Mari, kader-kader PAN dari Ngalik. Pak Sadar, Pak Peserat sudah ada. Pak David, Pak Korinus, Pak Paul, dan juga yang lain. Kami telah berjuang sampai dibesarkan partai ini. Setelah itu kesiapan untuk provinsi, tapi karena Bapak Tuhan tidak kehendaki, sehingga Bapak jadi ketua DPR 2-3 periode di kabupaten. Setelah jadi bupati juga Bapak bekerja dengan hati, tidak pernah motivasi harta, barang, dan tidak pernah terjadi masalah terpenuhi jadi kerja yang pernah terjadi. Setelah itu 29 kabupaten Bapak ditetap. Partai ini dulunya tidak ada, Partai Islam orang bilang, tapi Abok Maus berjuang partai ini dari nol Kabupaten Wamena sampai dengan Jawa Timur. Tahun 2004 kami masuk sampai sumbang satu kursi di provinsi. Almarhum Teklo pergi tahun 2004. Setelah itu kami sumbang lagi di pusat dua orang, DPD RI sama DPD pusat. Setelah itu berikut Bapak disumbangkan DPD Mesak Merit dan Daun Merin. Setelah itu provinsi satu praksi yang Bapak buat. Seluruh anggota DPR provinsi sampai di pusat dan kabupaten 72 kursi yang Bapak menetap. Untuk hadiah dan karya kami dua masih tahu kalau kaki kami pecah sudah menang untuk membesarkan partai ini. Tapi saya tanya, Bapak itu seperti sapu lidi, biasa ikat. Tapi Bapak kasih tingkat begini, apakah seperti Bapak ikat sapu lidi itu? Seperti ikat atau tidak? Itu pertanyaan saya. Jadi Bapak, minta, mohon, karena saya tinggalkan saya di sini, mohon di belakang saya, semua pengurusan ini lancar. Itu yang saya pesan, selamat jalan. Mari. Terima kasih. Yanue kakakku, guru politik yang sudah mengajak kami, sudah kasih motivasi kami. Terima kasih banyak kakak. Tongkat estafet yang kakak tinggalkan, kami kader PAN suku Ngalik siap akan melanjutkan. Yanue selamat jalan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ketua Idi Pornumbai, Idi Siklop dan pengurus. Mari. Pornumbai.